Merdeka. Pagi ini kita dari DPC PD Perjuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan, khususnya di Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, bersama-sama melaksanakan bersih-bersih lingkungan dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional 2024 yang dicanangkan oleh PD Perjuangan. Juga ada program untuk menjaga lingkungan kita. Kita serentak tanggal 11 Agustus ini seluruh nasional melaksanakan bersih-bersih di titik-titik yang ditentukan. Nah, untuk wilayah Jakarta Selatan, kami memilih di wilayah Pancoran. Jadi ini adalah bantaran Kali Ciliwung. Memang sangat-sangat kita lihat sampah-sampahnya ada beberapa. Ini sebetulnya tadi udah banyak banget dan alhamdulillah sudah cukup bersih. Cuman di bagian yang memang sampah-sampah banjir itu memang agak sulit. Kita bekerja sama dengan warga sekitar, tadi juga ada RT dan kebetulan ada RW di sini juga lagi kerja bakti bareng. Jadi apa yang bisa kita lakukan hari ini, kita bersihkan. Sebetulnya program ini bukan hanya program sekali-sekali saja, tapi kita berkelanjutan dan berharap juga nanti ke depannya juga teman-teman di seluruh wilayah, khususnya di wilayah Jakarta Selatan, itu selalu bekerja sama bersama warga sekitar untuk ikut membantu. Jadi peran serta kita PD Perjuangan khususnya sesuai arahan Ketua Umum itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya dan bekerja sama dengan warga sekitar untuk membersihkan, menjaga lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ben Haki, saya Ketua RT 06 RW 07 Kelurahan Rawajati. Nah, yang hari ini sedang dilakukan dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah rawan banjir yang terjadi biasanya 5 tahun sekali. Nah, ini manfaatnya sangat besar untuk wilayah bantaran kali untuk warga saya ini karena yang jarang tersentuh oleh Pemda setempat karena memang jarak cukup panjang, wilayahnya cukup luas seperti itu. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk warga menjadi lebih bersih dan lebih asri. Ya, teman-teman semuanya, ini kalau ditulis ada Laskar Merdi Pertiwi. Laskar Merdi Pertiwi adalah bentuk penghargaan kita kepada pahlawan-pahlawan seperti teman-teman ini. Ada beberapa yang memang hari-harinya bertugas untuk memungut sampah, membersihkan lingkungan. Mereka adalah pahlawan-pahlawan lingkungan yang sungguh-sungguh. Berjuang untuk Indonesia Raya. Kita semua di sini, khususnya keluarga besar DPC PD Perjuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, melaksanakan aksi bersih-bersih dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional 2024. PD Perjuangan komitmen untuk melindungi alam dan selama ini kita melakukan secara rutin dan berkelanjutan. Jadi dalam rangka Hari Konservasi Alam 2024 dengan tema Gerakan Operasi Bersih, Gaya Hidup Berkelanjutan, kami semuanya siap mendukung kegiatan untuk membenahi alam sekitar kita. Merdeka! Merdeka!